Pemirsa, operasi Patuh Jaya terus digelar di sejumlah daerah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Satuan Lalu Lintas menjaring puluhan pelajar yang terjaring razia untuk mencopot knalpot bersuara keras. Puluhan pelajar yang terjaring operasi Patuh Jaya 2016 oleh Satuan Lalu Lintas dari Polres Banjarnegara, Jawa Tengah ini dihukum untuk mencopot knalpot dan ban roda kendaraan yang tidak memenuhi standar. Para remaja ini tidak memperhatikan unsur keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Pada hari keempat operasi Patuh Jaya, polisi sudah menjaring lebih dari 100 pelanggar lalu lintas. Angka pelanggaran rata-rata didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Selain akan memberikan sanksi tilang, polisi juga akan menghukum dan menyita barang-barang modifikasi yang membahayakan.